What's up baseball fans, balik lagi bareng gue Rocky Padila. Hari ini gue ada game host dari final DBL Jakarta South Region. Pertandingannya antara SMA Negeri 28 Jakarta melawan SMA Cita Buana. Dari SMA Negeri 28 Jakarta, trionya mereka tampil luar biasa banget. Ada Harsha Abutan dengan jersey nomor 4, ada Reinhardt Robert dengan jersey nomor 5, serta ada Handaru dengan jersey nomor 7. Handaru dan Harsha kemarin menjadi top scorer untuk mereka masing-masing mencetak 16 poin, lalu disusul dengan Reinhardt Robert yang mencetak 10 poin. Handaru mainnya keren banget dan dia jago banget sih Eurostep-nya. Jangan-jangan dia the master of Eurostep lagi nih di DBL. Lalu untuk SMA Negeri 28 sendiri, menurut gue mereka perlu dipantau terus di Championship Series. Tim ini sangat kuat banget dan bisa aja menjadi kandidat juara nantinya di DBL Jakarta Championship Series. Lalu kita pindah ke SMA Cita Buana, di mana ada adik gue yaitu Azril. Azril ini sepanjang DBL Jakarta menurut gue mainnya keren banget dan juga sudah semakin pede aja. Dia main selesai dengan 21 poin dan 11 rebound. Tapi memang kemarin yang paling jago menurut gue di Cita Buana adalah Atwell, yaitu point guard mereka dengan jersey nomor 26. Atwell gokil banget kemarin ini, dia mencetak 22 poin dan juga 11 rebound. Dan Cita Buana ini menurut gue luar biasa banget ceritanya. Kata Coach Haifan sendiri, ini isinya kebanyakan anak-anak futsal nih katanya, bukan anak basket. Karena anak basket ini kayaknya cuma ada Azril dan juga hanya Atwell doang. Dan mereka bisa menembus final di DBL Jakarta South Region ini. Jadi benar-benar menurut gue selamat banget untuk Cita Buana. Dan gue gak sabar untuk nonton Cita Buana juga nanti di Championship Series. Kalau gitu guys, langsung kita ke highlightsnya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights.
Yeah.